Padahal Islam pun kita dok mengucap dua kelima syahadah nanah hari bermaknanya kita sen ชื่อ penti เรียบร้อย แล้ว ว่า เรา ยินยอม ที่ จะ ปฏิบัติ ตาม ทุก สิ่ง ทุก อย่าง ที่ ปรากฏ อยู่ ใน อิสลามأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين Ayat 25 sampai 29 surah Al-Anbiya. Semua ni adalah ayat ketuhanan. Ayat berhubungnya dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan malaikat untuk beribadat dan kerja tunai tugas-tugas yang diperintah kepada malaikat. Dan rasul-rasul sebelum munghi Muhammad adalah manusia yang kami wahyu kepada mereka. Dan semua rasul seru dakwah kaum dia untuk beribadat kepadaku. Dan masuk sekali lagi dalam had malaikat ni tidak melampaui di dalam perkataan dulu pada Allah Taala pun malaikat tak kecek. Kalau ada masalah apa-apa malaikat ya tanya Allah. Ya tidak dulu kecek. Ini nak menunjukkan bahawa patuhnya para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan secara sepintas lalu gapo yang ada di dalam pak ayat lima ayat ni. Cuba kita tengok makna dia. Alhamdulillah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul pun melainkan kami wahyikan kepadanya. Bermaknanya tiap-tiap orang rasul Allah Ta'ala wahyu. Pensiang dia kan. Rasul-rasul saat ini dia terima wahyu, iaitunya annahu la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illallah itulah. Iaitunya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Sebab tu hai rakyat hak ni rakyat kepada rasul-rasul semua pensiang diaukan. Katanya, hey Muhammad, semua rasul aku wahyu, tak ada dah Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budun. Maka apa? Beribadatlah kamu kepadaku. Jadi Tuhan perintah kepada semua tiap-tiap manusia supaya beribadat. Ini dia panggil tauhid uluhiyah. Tauhid pasang keibadatan. Bila mengaku dah bahawa tak ada dah Tuhan lain kecuali Allah, bermaknanya orang tu ya jang nak duduk dalam ibadat kepada Allah. Sebab tu orang mengucap dua kelima syahadah, tiap-tiap orang
Ngucap dua kalimah syahadah bermaknanya dia ikrar, dia patiantun, katanya dia nak turut perintah Allah, nak beribadat kepada Allah, nak berpegang teguh dengan agama Allah, nak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dah tu. Cuma minta maaf dah, kita tak ada duk sing nama ni. Katanya kita duk dalam Islam. Tak ada buk, tak ada kertas katanya aku duk dalam Islam ni, aku nak turut perintah ni, nak turut gani, nak turut ni, nak jauh larang so semua pak tu sing nama. Ya goliknya nang se ekasan gapo-gapo dek kita semak ke kita wak gapo-gapo kita yun, kita kena sen chu, bermaknanya tuk sing tuk yang ti prakot nai ekasan nan kita yom rap. Okey. Ha tu lagu tu. Padahal Islam pun kita dok mengucap dua kelima syahadah nanah hari bermaknanya kita sen chu penti rep roi leo wa rau yin yom ti ja patibat tam tuk sing tuk yang ti prakot yu nai Islam. Ha tu dah. Ninglah kalalah kita gi dok lemet. Duk pergi lakuh undang-undang peraturan Allah, bermaknanya kita berdosa. Sebab kita tahu dah. Kena orang yang ngaji dulu belum pada yang nak masuk Islam. Yang reti dulu belum pada yang nak masuk Islam. Kita ni, minta maaf juga ni. Kita mari ngaji, lepas pada kita mengaku Islam, baru nak kenal gapo yang ada dalam Islam. Tapi orang hok cerdik bijak pandai, dia ngaji dulu, dia reti dulu, barulah dia masuk Islam. Sebab dia masuk tu sudah siap belaka dah, aku reti dah Islam lagu ni, rupa parah dia lagu ni. Tapi tak apalah. Kita jadi orang Islam hok pasal bakar daripada tok nenek mari siapa ke pok mak pok kita, kita sendiri anak cucu kita pun tak ada gapo. Hok pentingnya nak we kenal gapo dia Islam ni. Rupa parah Islam gapo. Hak tu kita duk nak sama ada orang Islam hak lama ataupun orang Islam baru. Nak we kenal Islam tu. Itulah ulama-ulama yang royak katanya kita kena kenal Islam. Kalau zaman dulu ya, dia banding supaya orang buta tengok gajah. Orang buta nak nampak lagu mana gajah. Terakhir tanya, lah ni pun boleh tanya. Orang hak buta asal dah. Bukan katanya dia biasa celak, lah ni ya buta dak. Cari orang hak buta asal daripada budak-budak lagi. Terang tanya, wak-wak tanya dia. Misalnya tanya nama Soleh. Leh. Gambar dak katanya gajah lagu mana. Wallahualam, saya tak biasa tanya. Terang tanya sekali dah. Tanya orang hak buta tu. Ya gambar lagu mana gajah. Tapi ulama main hidup rakyat katanya. Cuba cari orang celak. Orang hak mata dia nampak. Bang, dia tengok gajah seekor. Mereka tak ngatibai. Dia boleh royak selalu. Katanya, ni gajah. Ni kambing. Ni biring. Ni lembu. Ni kubah. Sebab apa? Sebab dia nampak stokor. Kita pun nak nampak stokor Islam lagu ni. Tapi bukan nampak supaya nampak menate, nampak benda tu. Kita kena ngaji so. Tong cai wela. Imam Syafi'i dia royak. Ha, ni bos sebut ha. Tong cai wela ni. Imam Syafi'i dia royak. Wahai saudara, kamu tidak akan boleh ilmu kecuali dengan nekara. Nekara ni, ni 1000 tahun lepas, 1300 tahun lebih lah. Lebih kurang. Imam Syafi'i raya masih lagi duk terguno sampai hari ni. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Ha ni Imam Syafi'i raya. Wahai saudara, engkau tidak akan boleh ilmu kecuali dengan nekara. Aku akan ceritakan kepada kamu satu persatu. Yang pertamanya, iaitu apa? Cerdik. Orang bodoh, dia tak boleh ilmu. Bodoh, do'ah lah. Siapa kau satu, capur satu, duk temal, duk mikir, berapa satu, capur satu, itu bodoh lah tu. Tapi orang apabila otak dia boleh pergi, insyaAllah, orang itu akan boleh ilmu. Yang kedua, kena bersungguh. Ini dia panggil syarat penting dalam hal nak boleh ilmu. Kena cerdik, kena bersungguh. Kena cukup belanja. Belanja hari ini, makan ni, tempat duduk, apa-apa, kena ada tu. Tak kira lah ngaji tak ada duit. Ngaji tak ada duit,
susah pula. Nak nak makan pun tak ada, nak minum pun tak ada. Ya kena ada. Apa? Bekalan. Ha. Lagi apa? Sungguh. Kena sungguh. Kena menjadi nampak nok kepada mengaji. Bukan ngaji general katik, celak katik, general katik. Tulis dia tak tahu berapa, orang tulis dia tak tulis. Dia faham katanya tak apa, kau tahu belakang ni. Ha tu. Lagi kena apa? Kena kena panjang masa. Bukan ngaji sehari dak. Kena panjang masa. Kena bersahabat dengan ustaz. Kena saing, kena maknanya kena kena rapat dengan guru. Ha tu, kena tanya. Menjadi sungguh nampak katanya nak kepada ilmu sat ni. Masya-Allah. Tu saya bilang tak ada cukup dah. Tapi nak ayat gitu, ya dalam bahasa Arab zakain wa bulghatin wa ijtihadin wa suhbati ustadzin wa tuli zamanin. Soal lagi tak ingat. Ini nak ayat katanya semua tu berhajat kepada masa yang nak we kita faham Islam. Kena ngaji sokmo, kena baca sokmo, kena bersungguh sokmo. Ha tu gitulah. Alhamdulillah. Tengok Nabi sendiri, cai wala 22 tahun lebih. Masya-Allah. 22 tahun lebih nak boleh sempurna sebuah Quran. Masa dia duduk dalam tamnai Rasul tu, sampai dia mati sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat tanya main-main, katanya, boleh ke tak? 3 tahun badai dah. 10 tahun tu banyak dah. Saya baik Islam. Tapi tak. Kehendak Allah Ta'ala nak jadi semua tiap-tiap orang di zaman Nabi lah. Sempurnanya dapat Islam tu melalui lidah Nabi SAW secara beransur-ansur. Sikit, sikit, sikit. Sempurna. Sebuah Islam panggil. Ini dah ni. Sebab tu rasul-rasul zaman dulu diberi wahyu untuk kaum dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari seayat lagi dah. Saya baca saat ni 5 ayat. Seayat lagi waqalu takhadzar rahman walada. Subhanah bal ibadum mukramun. Ini ayat hubungnya dengan orang-orang yang syirik dengan Allah Taala, dia katanya Allah ni ada Tuhan. Allah ada anak. Waqalu takhadzar rahman walada. Dan mereka yang musyrik berkata Tuhan Ar-Rahman mempunyai anak. Jadi umumnya orang syirik dia kata lagu tu belaka. Dalam tafsir Ibn Kathir dia katanya yaqulullahu ta'ala raddan ala man za'ama annahu ta'annahu ta'ala wa taqaddasa waladan min al-malaikah kaman qala dhalika min al-arab innal malaikata banatullah. Allah ayat di dalam ayat ni sebagai nak rak ataupun nak toto orang yang selalunya kata Allah Ta'ala ni ada anak. Lepas tu orang-orang Arab goliknya dia katanya malaikat anak Tuhan, anak tino Tuhan. Lagu itulah pensi yang dia ukan juga orang-orang Arab zaman-zaman jahiliah dulu. Masya Allah. Tuhan pun ayat subhanah. Subhanah makna apa? Maha suci Allah. Allah bukan lagu tu. Tak ada anak, tidak dilahir, tidak jadi bapak, tidak jadi mak dan sebagainya. Bal ibadum mukramun. Bahkan malaikat-malaikat saat ni, nah maha suci ia, bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Tuhan itu ialah hamba-hamba yang dimuliakan. Iaitunya malaikat saat ni adalah hamba yang mulia. Masya-Allah. Ni Tuhan raya. Ha malaikat. Patu beberapa ayat lepas pada ni pun ha malaikat juga. InsyaAllah kita sambung esok. Hubungnya dengan ketuhanan. Nak jadi kejap ime kita. Walaupun ayat pasal ini ya keraca-keraca, ya ada dan ya kera'a. Banyak. Marilah kita pakat belajar. Jadi jelas-jelas. Gapa dia nak Allah. Gapa dia Rasul. Gapa dia kitab. Nah, malaikat.
untuk nak kejarkan iman kita dan amalan kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.